Sementara itu pemirsa Partai Perindo menyampaikan simpatinya dan mengajak saudara di tanah air untuk mengulurkan tangan membantu korban gempa bumi di Turki. Kita merasa prihatin ya dan ikut berduka cita atas musibah yang menimpa masyarakat dan bangsa Turki. Dan kita doakan mudah-mudahan yang meninggal bisa digolongkan sebagai mati syahid, dan yang luka-luka kita doakan supaya lekas sembuh, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal bisa segera mendapatkan tempat tinggal baru yang layak, yang bisa dinikmati sebagaimana sedia kala. Dan tentu sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kita selain